Halo Sobat Solid, kembali lagi dengan saya di Gadget Solid Channel. Kali ini kita kembali dengan konten kita nyabar, yaitu nyari barang. Kita akan cari HP-HP second dan kita akan cek harganya. Jadi kali ini kita akan cari Huawei P30 Pro. Untuk spesifikasinya sendiri, Huawei P30 Pro ini dia launching di bulan Maret tahun 2019 ya. Nah, untuk ukurannya sendiri dia 6,4 inch, sedangkan untuk OS-nya dia Android 9, upgrade-nya sampai Android 10 aja. Oke, kemudian untuk kameranya dia ada triple kamera, 40 megapiksel untuk wide-nya, kemudian 8 megapiksel untuk periscope telephoto, 20 megapiksel untuk ultra wide-nya. Untuk kamera depannya dia 32 megapiksel. Kemudian untuk baterainya sendiri dia 4200 mAh. Oke, kita langsung cari aja untuk kisaran harganya saat ini. Jadi kalau Sobat Solid tertarik untuk Huawei P30 Pro ini, Sobat Solid bisa cek ya untuk harga-harganya. Kita cari dulu nih di Tokopedia, Facebook, dan OLX. Jadi ini untuk pertama kita cari di Tokopedia. Kita cek untuk harga terendahnya itu ada di 2,5. Di 2,5 dia dengan untuk RAM-nya 8 GB dan internal storage-nya 256 GB. Ini untuk harga 2,5 dengan ada ini nih, oh, LCD suka flicker, SIM 1 all operator, terus sidik jarinya off, kaca kamera depan kotor, kita tinggalin, ternyata banyak minusnya 2,5. Kemudian untuk yang harga kisaran mungkin 3 juta ya, 3 juta. Oke, 3 juta itu dia speknya garansi resmi minus speaker telepon off, 3 juta masih ada minusnya nih. Oke, kita ambil ke yang agak tinggi sedikit, 3.350. Mulus, normal, lancar, kamera jernih bagus. Oke, dijamin aman semua. Oke, ini ada di harga 3.350.000. Sekarang kita masuk ke Facebook. Ke Facebook ini kita cek untuk harganya. Dia oh, ada minusnya untuk harga 2.450. Kisaran 2.500 2.800 saja nih, kita lihat ya. Untuk minusnya, jual santai, kamera utama aman, kamera tele aman, minusnya retak dikit. Oke, kita tinggalin tadi 3 juta ya, 3 juta di ini 3.600, kondisi 99% lanjai dan belum pernah servis. Oke, nego bensin, siap COD. Oke, berarti di atas 3 jutaan ya, tadi pasnya di 3.350 di Tokopedia. Kemudian untuk yang di OLX, kita ambil yang harga di bawah 3 juta sedikit, 2950 ya ini ya. Kita cek dia punya kekurangan apa nih. Silahkan dinego, yang nego sadis nggak dibalas, minus tompel seperti di foto tompelnya. Oke, berarti masih ada tompelnya, kita back aja. Terus 3 juta nih, 3 juta. Baterai mulus, baterai awet, layar aman, minusnya tombol power rusak. Oke, tinggalin. 3.400 nih, 3.400. Agak lebih sedikit mahal 50.000 dari tadi ya. Huawei layar ori, RAM 48256, dual SIM 4G. Minusnya layar ada retak. Itu harga 3.400 ada layar retaknya ya. Kemudian di 3,5. 3,5 resmi Indonesia, lokasi Jakut, mahar 3,5 juta resmi, no minus, 3,5 no minus. Nah, jadi kayaknya mungkin harganya itu setelah kita lihat harga yang no minus ya, baterai awet, LCD masih ori, pabrik. Oke, jadi untuk harganya sendiri yang setelah kita cek tadi, kita agak cepat tadi ceknya karena harga sudah bisa dilihat ya, untuk kisaran harga yang normal itu ada di 3 jutaan ke atas dikit. Jadi mungkin Sobat Solid yang tertarik untuk membeli Huawei P30 Pro ini bisa ambil atau siapin uang 3 juta ke atas untuk meminang HP ini gitu ya. Terus jangan lupa kalau mau beli jangan lupa di merchant yang terpercaya. Oke, jangan mau asal COD gitu ya, COD kalau ketemu langsung sama orangnya bisa dipercaya. Oke lah ya. Kemudian di Facebook juga biasanya kita bisa
bisa nego-nego harga nih, mungkin sampai deal. Nah, kemudian Sobat Solid bisa lewat Tokopedia atau lewat Shopee dan lain-lain gitu ya, yang marketplace terpercaya gitu. Nah, jadi sekian dulu untuk ulasan Huawei P30 Pro ini. Jadi Sobat Solid, jika ada masukan untuk saya atau untuk konten-konten ini, bisa memberi masukan di kolom komentar. Kita akan menerima dengan tangan terbuka untuk pengembangan konten ini. Oke, Sobat Solid, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen video ini, dan jangan lupa ajak teman-temannya untuk subscribe. Terima kasih, bye-bye.